Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang kanteng-kanteng, yang cantik-cantikan, sering saya katakan bahwa salah satu cara untuk melihat keindahan pepohonan, keindahan bebatuan, keindahan air itu melihatnya dari bawah tanah atau dari lereng sungai seperti ini kan. Nah, sekarang kita mau lihat keindahan sepasang pohon loa dan pohon terup atau pohon benda yang duduk di atas batu. Gak usah diambil hati kan, buat seru-seruan aja konten itu, fakta ya. Nah, ini pohon loa tuh, buktinya tuh pohon loa lagi berbuah lebat ya. Tuh pohon lo sering juga disebut pohon yang diberkahi. Nah, kalau ini pohon terup ya, sering juga disebut pohon benda tuh ya. Ini dia itu hidup bersama, berdua, berdampingan. Bahkan akarnya gancet tuh. Tuh, ini akar loa digancet sama akar apa? Akar benda tuh. Mereka itu dua-duanya itu duduk di atas batu. Tuh, itu batu. Ya, ini pohon loanya duduk di atas batu. Batu besar. Nah, lalu pohon bendanya juga duduk di atas batu besar. Itu ya. Nah, jadi mereka kayak di pelaminan aja tuh. Ini sungai. Itu air pembuangan dari selokan penduduk di sana ya. Sebelah sana juga ada, kanan ke saya. Coba sekarang saya cek faktanya ya. Jadi ini tadi apa? Sepasang pohon loa duduk di atas batu. Nah, sekarang kita cek batu yang ini dulu, yang batu pohon loa. Nanti tinggal batu pohon benda tuh. Fakta ya. Di batunya nih, di batunya besar ya kan. Fakta ya, ini batu. Nah, ini batu, ini pohon loanya duduk di sini tuh ya. Fakta ya. Buah ya, yang pikiran ngeres mikirnya macam-macam. Ini kita mah buat keindahan alam saja ya. Nah, sekarang kita cek yang pohon terupnya yang duduk di atas batu ya. Tuh. Ini fakta, ini batu nih. Ini batu banyak. Ini batu besar ya. Tuh, ini batu. Tuh, di atasnya pohon terup atau pohon benda duduk. Ya. Fakta ya, tuh batunya. Nah, lalu pohon benda sama pohon terup ini disatukan atau dikawinkan atau gancet sama akar-akarnya nih. Ya, contoh ini nih. Ini tuh akar loa tuh, dijepit sama akar benda tuh ya. Ya, ini masuk ke sono teh nih. Ini akar benda, akar benda jadi akar loa dijepit ya. Ini mereka kawin. Kawin alami tentu, jangan bayangin kayak kawin manusia. Nah, ini juga kayaknya beda nih. Nah, ini akar loa. Akar loa. Nah, kalau ini kayaknya beda nih, dia akar benda. Ya, jadi satu. Jadi mereka itu saling berkoalisi untuk melindungi tanah supaya tidak longsor ya. Ini kalau nggak ada pohon ini bisa cepat longsor. Jadi fakta ya, sepasang pohon loa dan pohon benda duduk di atas batu.
Bismillah, aku masuk hutan, gunung aku daki, sungai ku seberangi, demi konten untuk agan-agan. Bismillah, aku naik gunung, pohon pun pohon bercerita, hewan pun bicara, demi konten untuk agan-agan. Bismillah, sungai ku susuri, air pun cerita, hewan pun bicara, demi konten untuk agan-agan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.